Sini ada subwoofer second copotan belum? Ini ada subwoofer 12 in mereknya Audiofan. Audiofan loh. Ini sudah sama boxnya, saya bandrol 3. Oke, selamat siang Bolo. Kembali lagi di channel MRS Audio Jakarta. Di siang ini aku mau membahas vlog yang kemarin tak kerjakan dikit-dikit Bolo. Jadi untuk hasilnya belum jadi total, sedikit-sedikit ya seperti inilah. Kayak gini. Kemarin baru saya jadikan kayak gini karena kemarin bete, saya enggak ada teman, Bung Agusnya enggak kesini, jadi saya kerjakan sampai jam 7:30 malam. Biasanya kan sampai jam 12-an boleh. Ini saya gerindain ini. Ini untuk speaker 8in sama 6in nya sudah saya gerindain, tapi belum mulus. Ntar dilanjut lagi. Terus yang sebelah sananya belum, Nah ini rencananya malam sore ini mau saya kerjakan ini, saya amplasin, saya gerindain biar hasilnya bagus. Ini kalau kamu tahu ini pakaian kasa, langsung tak siram dengan resin. Jadi sudah keras ini, kemarin masih lembek resinnya. Ini untuk bagian ini fake-nya aku mau kasih filter dome ya, yang biasa-biasa ADS yang buat pemain saja. Oke, mantep bang. Ini rencananya aku mau lanjut bagaimana ya enaknya ya, mungkin bagian di sini. Nah, bagian tempat powernya ini mau saya lanjut bagian power. Isinya 2 biji power, yaitu 4 channel sama monoblock. Ya, bagian sini ntar ini juga saya gerindain yang ini nih. Nah, yang ini mau saya gerindain biar memuaskan hasilnya. Oke, aku ada sedikit info. Aku punya subwoofer second, bagi yang mau minat silakan langsung saja WA yang ada di deskripsi atau di tadi yang ada tulisan di sini. Nah, sini ada subwoofer second copotan belum? Ini ada subwoofer 12 in mereknya Audiofan loh. Ini sudah sama boxnya, saya bandrol 365 bisa nego, sudah sama subwoofernya. Ini subwoofernya ini karakternya empuk, soft ya, cocok buat mobil pribadi Avanza atau Calya dan lain-lain. Nah, tinggal kamu belikan power saja, ini bisa untuk ini bisa untuk dikirim-kirim, bisa buat Jawa, bisa mantap, standar harian cukup lah. Oke, kayak gini loh. Ini ntar lampunya ini RGB semua. Lumayan ini habis banyak lampunya ini, pasti habis banyak. Bagus kan? Oke, yang ini lumayan susah ini grindainya. Karena tempelnya tebel-tebel, habis itu blow wepotan semua ini. Masih susah. Sama yang tadi itu yang belakang saya itu lah, itu masih belum rata. Ini rencananya malam ini mau diratakan. Ya, plus sampai halus. Ini 8in. Kalau ini bentuknya agak bulat. Sedikit bulat ini. Jadi ini untuk proses bungkusnya ini harus diserahkan ke tukang jahit. Jadi kalau tukang jahit ini bisa untuk membungkus dan kualitasnya pasti kerapiannya juga bagus ya. Dan otomatis harganya untuk jahitnya juga mahal. Untuk jahit kayak gini
full MBTEC ya. Ini kisaran ya antara 1.800.000 mungkin. Oke, kamu kalau mau misalkan blok kamu sudah kulitnya ada jelek, pengen dijahit ulang, bisa langsung datang saja ke MRS Jakarta, bisa melayani blok. Untuk harganya ya nego-negoan gitulah, mau pakai bahan apa dan ntar isinya apa aja ntar bisa dikalkulasi ongkos pasangnya. Oke ya, ini sore ini mau saya obrak-abrik lagi ini. Kalau ini kan masih siang belum, jadi kalau masih siang ini sungkan sampai tunggu-tunggu, soalnya ngawabul gitu loh, cakep kan. Ini kalau sudah jadi lampunya banyak, oh mantep ya. Oke, oke ya, mungkin untuk review ini cukup sampai di sini saja. Ntar saya videokan lagi cara-caranya dan cara kerjanya. Ntar tunggu video selanjutnya. Oke, belum. Mungkin cukup sampai di sini saja. Saya Emre di Jakarta. Ucapan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.